waktu meeting. Yang kami hormati para tamu undangan beserta rombongan pengiring mempelai putri. Yang kami hormati sahibul hajah sekeluarga, tak lupa mempelai berdua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini, Jumat tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan pada tanggal 8 Juli 2022 Masehi, kita bisa menghadiri acara pernikahan saudara Nasruddin dengan Nunung Nur Khalidah. Semoga kedatangan kita bersama dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kami tidak akan memperpanjang perkataan karena kami sebagai pembawa acara akan saya bacakan serangkaian mata acara sebagai berikut. Acara pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga adalah akan ditutup dengan doa. Demikianlah serangkaian mata acara yang insya Allah akan segera kami ketengahkan. Namun sebelumnya, pada acara ini kita buka dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Ala hadithiyah ma'ala kulimirin sholihan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syuhidillahi lawul fatihah. Dan pembacaan surat Al-Fatihah tadi membawa berkah bagi kita semua, khususnya bagi mempelai berdua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya marilah sejenak kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustazah Mukminah. Kepadanya disilakan. Al-Ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.
Yang mau bilang padahal ketua mereka menilai ada pemimpin mereka, mereka termasuk ketua saya sayang dek mantau sih nyawana dek bapak syukur sekeluarga nyawana kula mereka nunu lekolida angkut anak budi cek angkut anak anak mantau bergula matur kasoon kumpulan dari warga Magetan Putri. Matur kasoon atas sambutan Epon, atas sungguhan Epon, kula tak bisa berundang siro. Bulan yang sapora atas nama Bapak Muli Sekeluarga, Menabi Bede. Rombongan kula dari keluarga yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan penerimaan dari pihak mempelai putra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al Ustazah Mutmainah. Kepadanya disilakan. Wa alaikumussalam.